Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Kang Yudi. Nah, kali ini saya akan mencoba keajaiban. Tetapi kita kan waktu itu belum ada, belum lahir. Ada keajaiban di suatu uang kertas yang tahun 64 katanya bisa melipat sendiri kalau disimpan di telapak tangan kita seperti ini. Seperti ini. Tapi dia bisa melipat sendiri. Nah, kita akan coba bagaimana sih, benar gak uang itu bisa melipat sendiri. Nah, uangnya seperti apa? Ini saya kita perlihatkan untuk teman-teman semuanya. Ini uang tahun cetaknya 1964. Kalau yang kelahirannya 80 mungkin udah ada, udah tidak ada ya, udah tidak keluar uang seperti ini. Ini di belakangnya. Ini 5 serimbit ya? 5 serimbit. Serimbi. Oh, 5 serimbi ini teman-teman semuanya. 5 serimbi. Nah, ketika disimpan di telapak tangan kita seperti ini, uang ini akan melipat sendiri. Nah, bagaimana? Kita akan coba. Kita simpan di bagusnya kita di telapak kanan kita ya. Di telapak kanan kita. Simpan uang seperti ini. Bagaimana kita tunggu reaksinya teman-teman semuanya. Nah, kita tunggu. Mulai ada pergerakan uang kertasnya. Oke. Tahun 64 ya. Tahun 64 terus. Teman-teman semuanya, kalau kita kelahiran tahun 80, apalagi kita berarti di usia 10 tahun lah baru kita mengingat nilai-nilai uang yang ada di negara kita. Berarti tahun 90-an. Dibalik. Oh, ini bisa mulai ngangkat ya. Iya. Iya. Kita tunggu sampai seperti apa sih reaksi melipatnya? Berarti sampai sini. Kita jatuh. Coba kita harus dibalik. Masih melipat enggak? Nah. Kita coba dibalik. Ada getarannya ya. Mantap nih. Kita sambil menunggu sampai bergetar telapak tangan saya nih. Wah. Mungkin yang kelahirannya tahun 50 60 50-an. 55 udah mengenal uang seperti ini. Sudah mengenal nilai uang seperti ini. Nilainya 1000 rupiah. Kalau sekarang ini nilainya berapa? 1 juta ya mungkin. Atau 10 juta. 2 juta bisa jadi. Bisa jadi. Saya kurang harus lihat ini harga 1000 ini di tahun 64 itu 6 masuk untuk apa gitu kan. Ini udah mulai. Oke. Ini sampai bisa melipat seperti ini. Sampai bisa. Oh. Ini kita tidak ada editan, tidak ada rekayasa uangnya. Oke. Luar biasa. Ini uangnya seperti ini. Langsung dibalikin. Wis. Ternyata benar-benar hebat. Nah, ini kita baru tahu kalau kita yang kelahiran 80 ke atas ataupun ya uang nominal seperti ini sudah kita tidak tahu.
nilai rupiahnya mungkin ini 1.000 rupiah. Namun untuk di waktu itu tahun 64 mungkin nominalnya bisa beli untuk sepeda motor ya. Apa bisa jadi berapa nih? Silakan yang tahu harga nominal uang ini 1.000 di tahun 64 itu masuknya bisa belanja apa gitu teman-teman semuanya. Nah, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Kita buktikan ini bergeraknya supaya teman-teman semuanya lebih tahu tidak ada rekayasa untuk kita tampilkan kepada teman-teman semuanya itu kan ya, mulai berdiri uangnya. Dan memang tahun seperti ini yang 1.000 rupiah seperti ini ya. Makasih Nenek. Oh. Iya. Tuh. Banyak orang cari. Tidak ada yang digerakkan tangan saya. Murni. Teman-teman semuanya. Oke. Nah, sangat luar biasa sekali. Ini kita hanya contohnya membuktikan saja bahwa uang kertas ini mungkin waktu dulunya ini sangat berharga sekali, nominal 1.000 ini. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas tontonannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk konten video yang lainnya, mudah-mudahan bermanfaat dan informasi hanya menghibur dan menjadi pengetahuan ya untuk teman-teman semuanya. Ketika kita menemukan uang 1.000 ini, silakan teman-teman semuanya buktikan apakah sama dengan yang saya demokan seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa like dan subscribe, kemudian share, komen juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.